Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makam petilasan atau makom yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Aulia Allah, Wali Allah, Mbah Bambang, di Desa Ujung Watu, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Insya Allah, saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, makam-makam petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Bumi Nusantara ini, di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini. Saya akan hadiri dan diziarahi, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kepada pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara bersama saya membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi dimanapun berada, para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita berada di makam Aulia Allah di desa Ujung Watu, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, di makamnya Mbah Bambang. Tepat di belakang saya inilah dimakamkan Aulia Allah Mbah Bambang. Beliau adalah tokoh yang ada di desa Ujung Watu, Kecamatan Donorejo, dalam syiar agama Islam dulu. Untuk keterangannya lebih lanjut cerita beliau, di samping saya ada Gus Nur. Beliau adalah pembimbing jamaah yang sering mengadakan pengajian rutin di makam ini bersama warga desa Ujung Watu. Biar Gus Nur sendiri yang menceritakan siapa Mbah Bambang sebenarnya. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliaunya ini Mbah Bambang atau Said Ahmad Baidowi bin Ali Alhamdiyah. Ini pejuang dan penyebar Islam di khususnya di desa Ujung Watu, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Dan ini masih keperjuangan sama Said Ahmad bin Ali yang makamnya ada di Rakunco. Jadi periodenya beliaunya ini tidak jauh sama Said Ahmad bin Ali. Itu yang sementara yang saya ketahui. Di sini panggilannya Pak Bambang. Bambang, jadi ada dua versi. Versi yang satu itu Said Ahmad Baidowi bin Ali Alhamdiyah. Versi kedua itu masih ada versinya Pak Kapolio Sunan Kalijogo. Makanya di sini ada Kapolio Sunan Kalijogo. Ini yang indahnya kita tata kilas sejarah dulu. Memang kadang-kadang ada beberapa versi, tapi dengan banyaknya versi ini akan memberikan warna tersendiri bagi beliau Aulia Allah ini, semakin mencorong nilai-nilai yang tak bisa diutarakan. Tugas kita mengoreh-oreh sejarah leluhur kita, bisa kita tampilkan minimal kita bisa hormat kepada beliau semuanya, karena adanya daerah ini, adanya predikat ini, karena jasa-jasa beliau, adanya Islam yang menjadi agama yang mayoritas di negeri ini, adanya perjuangan para ulama, para aulia-aulia ini dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Sebagai manusia yang hidup saat ini, alangkah indahnya minimal kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya. Insya Allah perjalanan ritual dan wisata religi bersama kami semuanya berkeliling Nusantara ke makam-makam keramat, makam-makam Aulia Allah, makam-makam keramat, inilah satu makam yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Nusantara ini, akan membawa keberkahan, berkah barokah buat kita semuanya. Minimal akan mengenal sejarah Nusantara dulu, mengenal bagaimana dulu para leluhur kita dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini. Minimal bagaimana dulu kita mengenal para ulama dulu menyebarkan agama Islam dengan damai, tenang, aman, dan bisa diterima oleh masyarakat Nusantara, dan menjadikan agama Islam jadi agama yang mayoritas di negeri ini, dan agama Islam jadi agama yang rahmatan lil alamin. Demikian sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!